Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kesal karena dihukum seorang tentara di Merauke menganiaya atasannya hingga tewas. 15 anak buah kapal Setia Makmur belum ditemukan, tim SAR terkendala cuaca buruk. Ratusan warga hadang prajurit yang akan pulang ke daerah asal setelah bertugas 1 tahun di Lanijaya. Pelebaran Jalan Cendrawasih Mimika hingga kini belum juga rampung karena terkendala ganti rugi lahan yang masih terkantung-kantung. Ada 14 titik di sepanjang Jalan Cendrawasih itu yang saat ini masih terbengkalai dan belum dilakukan pelebaran serta pengaspalan. Jalan Cendrawasih merupakan proyek prioritas Pemkab Mimika yang dikerjakan sejak tahun 2016. Kurang lebih 14. Itu. Jadi yang terjadi di lapangan ada soal yang susah, dalam arti kita beririsan dengan SKPD lain tentang pengadaan tanah, kemudian ganti bangunan. Itu kan harus diplot anggarannya, baru bisa. Tetap dia harus Desember ini harus selesai. Selesai dalam volume yang kita kerja. Jadi kalau ada yang tadi loncat ya itu dibiarin, nanti selesaikan dulu tanah, baru tahun berikut kita selesaikan. Yang jelas ya. Yang jelas, makanya Bapak bilang yang jelas volumenya nanti macam, oh baru kalau pertanyaan, baru loncat-loncat baru uangnya kemana. Nah itu kan uangnya yang tadi Bapak bilang, 14 titik, oh sudah kita lihat, yang ini dia minta berapa, oh dia minta untuk bikin pagar, uang yang selisih itu kita pakai bikin pagar. Ya di suite, di adendum kita bilang adendum. Ya, adendum ganti pagarnya dulu, sebatas yang kecil ya, karena kalau setelah besar itu kan kita di uangnya tidak cukup. Itu harus pengadaan tanah, yang saya berbicara bangunannya, pagarnya, begitu. Nah itu kita bisa adendum ke pagar. Adendum ke pagar misalnya, ini cuma contoh sekian, nah ini ke pagar sekian, nah ini kan pekerjaan aspalnya jalan. Tapi yang spot-spot yang melewati dari uang itu kita tidak bisa. Nah, jadi kita bisa menyerap uangnya 100%. Tapi ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan, tapi volumenya bisa habis. Kenapa tadi? Yang saya hitungkan jalannya. Terkait dengan pergantian ganti rugi tanah, PUPR akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pertanahan agar proses ganti rugi tuntas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tepat pada 1 Juli lalu, Polri merayakan HUT Bayangkara yang ke-76. Beragam penilaian masyarakat atas kinerja kepolisian selama ini. Sebagian besar meminta agar polisi lebih profesional dalam bertugas, sehingga institusi ini semakin dicintai masyarakat. Harapannya semoga maju terus pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal patroli dan juga atas segala macam kasus-kasus yang terjadi ya. Semoga polisi semakin maju dalam setiap pelayanan sih. Kepada masyarakat ya dihimbau kalau pada saat berkendara menggunakan helm, lalu membawa surat-surat yang penting sehingga saat kecelakaan itu bisa ditahu alamat dan lain-lain. Dihimbau agar masyarakat lebih mematuhi lalu lintas dan juga memahami tentang rambu-rambu yang telah dihimbau oleh dari kepolisian, dan juga khususnya harus harus memiliki SIM dan juga memakai helm terutama. Lalu kalau boleh pada saat melaju dalam kendaraan itu harus melihat punya kilometer atau per jam yang digunakan. Kepolisian Merauke, harapan kami ya mungkin ke depan itu lebih giat ya, karena kami melihat di Merauke ini banyak orang konsumsi atau miras ya, sehingga masyarakat kemana-mana itu mereka jangan sampai takut atau apapun, karena ya itu harapan kami ke depan. Harapan lain Pak Emmanuel? Ya, untuk harapan kami mungkin
patroli bisa kunjungi ke tempat-tempat rawan. Rawan ya. Tapi sejauh ini Pak Imanul lihat seperti apa? Masih kurang? Masih kurang patroli itu ya? Iya, kami melihat masih kurang patroli sehingga banyak orang mabuk berkeliaran di jalan raya. Harapan kami ke depan ya patroli ini bisa berjalan sehingga masyarakat itu nyaman. Selasa kemarin HUT Bayangkara ke-76 Polri dirayakan Mapolres Merauke. Acara dilangsungkan di Aula Polres Merauke yang dihadiri Danrem 174 Animti Wanianggap dan Lantamal 11 Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Memperingati HUT Bayangkara ke-76 Polda Papua, Selasa kemarin menggelar lomba dayung tradisional yang dilangsungkan di Pantai Dok 2 Jayapura. Lomba dayung tradisional ini diikuti 24 peserta. Lomba dayung ini digelar untuk mengangkat nilai budaya dan membantu pemerintah daerah mempersiapkan atlet cabang olahraga dayung yang akan dilombakan pada PON tahun 2024. Menurut Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Fakiri, dengan lomba dayung ini, polisi juga bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Polri itu harus bisa mengambil peran juga membantu pemerintah untuk mempersiapkan atlet-atlet untuk menuju yang sebentar lagi 2 tahun ke depan itu PON di Aceh dan Medan. Nah, kita berupaya melalui kegiatan lomba dayung ini yang memang merupakan bagian terpenting dalam kegiatan PON itu yang selalu mendapat emas. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu pemerintah khususnya dari persatuan dayung Indonesia di Tanah Papua itu bisa menghasilkan atlet-atlet yang nanti dipersiapkan untuk PON. Tentunya juga ini kan kegiatan masyarakat yang selalu tumbuh. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah Polda, mudah-mudahan nanti instansi lain juga bisa menggelorakan kegiatan dayung sehingga nantinya Provinsi Papua bisa menyiapkan atletnya dan mudah-mudahan nanti bisa juara lagi di PON yang ke 21 di Aceh dan Medan. Itu yang hari ini kita lakukan, tentunya dalam 2 hari, ini putra dan putri, dan besok juga dan nanti ada lomba dayung menarik, saya minta para PJU-nya, biar biasa membiasakan juga mencintai laut, karena Provinsi Papua juga dikelilingi sungai, danau, dan laut. Lomba dayung tradisional putra dan putri ini dilangsungkan selama 2 hari. Lomba dayung tradisional ini juga merupakan salah satu program kepolisian daerah Papua untuk melestarikan budaya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.